kembali lagi bersama gue Dominic di Muara Traveling. Sekarang Dominic udah ada di depan rumah makan Iga Bakar Si Jangkung, guys. Di belakang Dominic nih, rame banget sih guys tempatnya, tapi tetap patuhi protokol kesehatan ya guys. Kecuali makan baru maskernya dibuka guys. Oke, Dominic udah lapar banget nih, langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Let's go. Jadi di meja kita udah ada apa, Mas? Iga bakar Si Jangkung. Jadi yang Dominic ini yang iga bakar sapi, yang Mas Arnold iga bakar kambing ya? Betul. Kambing. Dan kita juga dapat kondimennya ini acar sama si cabenya ini nih, cabe setannya. Mau langsung icip-icip aja kali ya, udah enggak tahan mungkin banget nih. Gini kali dong. Ini ditebar di sini mungkin. Oh, bisa ya cabenya kali biar pedes ya? Iya. Jadi coba kita tabur ya cabenya. Cabenya guys semua. Kalau ini santan, jadi bentuknya jadi kayak tongseng. Berhubung ini kan iga bakar. Iya, tapi ini yang uniknya tampilannya ini pakai cobek tanah liat guys. Dimasaknya di cobeknya ini. Betul. Seperti ini guys. Kalau acarnya mah di piring aja kali ya. Betul. Coba, kamu coba dulu deh. Kamu kan ngerti tuh. Oke. Okay. Memasak, apa segala. Iya guys. Pelan-pelan tapi panas. Iya makanya. Tapi kalau dari tekstur sih empuk ya. Empuk ya? Empuk guys dari tekstur. Teksturnya empuk. Ini cabai matang langsung. Cabainya langsung matang ya. Pelan-pelan ya guys, ini soalnya ala-ala hot plate gitu guys. Panas. Kayaknya kayak bukan dendeng, apa ya yang agak tebel gitu. Apa namanya? Pokoknya itulah. Empal, kayak empal guys rasanya guys. Kalau kambingnya enak, empuk ya? Enggak terlalu bau kambing. Kambingnya enak. Enak. Masih coba, mau coba pakai ininya, apa tomatnya? Terus kita makan pakai nasi, pakai acar. Nih guys, mari kita makan. Mau bareng-bareng gak nih makannya nih? Satu, dua, tiga. Mas Arnold gimana nih konsepnya kayak gini dimasaknya dari apa, cobek tanah liat itu? Asik sih gitu, dari aromanya terus rasanya tuh nyatu banget. Apalagi tadi Dominic makannya pakai nasi terus ini kan namanya bakar kan pasti ada kecapnya, manis ya, manis pedes terus dicampurin acar yang asem, jadi rasanya pas masuk mulut kayak nano-nano guys. Rasanya campur-campur tapi enak banget guys, emang kondimennya sih ya, karena kondimennya enak banget. Ini pokoknya terkenal juga di Bandung ya, lagi terkenal ya. Lagi kayak rame banget guys, rame banget dari rame. Tadi keluar satu masuk segerombolan itu guys, jadi wajib ya datang ke sini ya, makan siang di sini enak banget sih, kenyang dan harganya juga terjangkau ya, terjangkau banget. Enak. Oke.
seperti biasa mampir, kita mampir ya, mampir mantap pokoknya. Seperti biasa kita mau lanjut makan dulu nih ya Mas Arnold ya. Oke. Abis ini nanti bakal balik lagi sama Dominic ya guys ya. Tungguin Dominic selesai makan, oke? Mari kita makan. Selesai makan guys, ikutin Dominic terus ya di Muara Traveling. Jangan lupa apa Mas Arnold? Like, subscribe channel YouTube-nya Muara Traveling di Muara Series ya guys. Ingat. Yep. Oke, yuk langsung aja ikutin Dominic terus ya, jangan kemana-mana.